Okey, kita serahkan acara ini kepada Cik Hairul kita. Dah dua kali serah, tak buat lagi ya. Tak apa, ini tuan rumah je, suka-suka aja ni. Acara suka-suka, acara malam tadi. Cik Hairul akan menyampaikan sesuatu juga kepada tetamu-tetamu yang hadir. Silakan Cik Hairul. Okey, baik ya. Ini keputusan yang ditunggu-tunggu oleh semua ya. Semalam kita ada buat pertandingan teka guli. Jadi kami dah buat keputusan siapa pemenangnya. Dan kita pilih 5 orang pemenang untuk mendapat hadiah yang kita setelah sediakan. So saya akan sebutkan. Okey, kita kita kalau boleh kita minta pengantin perempuan dahulu untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang tersebut. Okey, okey, kita pilih siapa saja ya untuk sampaikan hadiah. Mak saya untuk sampaikan hadiah. Mak. Okey, keputusan yang ditunggu-tunggu teka guli. Pemenang kelima jatuh kepada Ika. Dalam kurungan Ika. Ina ya, siapa Ina? Ha, inilah. Okey, dekat, kebetulan dekat lah tu. Okey, tanya. Pemenang keempat jatuh kepada tukang cakap. Saya lah. Minta maaf. Rezeki, rezeki. Okay. Ini semua nasib. Okey, yang lain jangan kecil hati. Ini jangan acara keluarga. Ya. Acara adik-beradik. Adik-beradik. Okey, pemenang ketiga siapa ni? Nazmi. Siapa Nazmi? Nazmi. Okey, tak ada Nazmi wakil opah dia. Wakil dia siapa? Wakil dia. Mak ni pun boleh. Ada mak dia. Ada pun. Okey, tepuk tangan. Okey, pemenang kedua jatuh kepada Ayoy. Siapa Ayoy? Ayoy. Oh, Ayoy datang dari jauh ni. Orang Seremban, okay. Orang Seremban. Orang Seremban mari. Okey, terima kasih. Dan pemenang teka guli. Jumlah guli yang sebenar kita telah kira pada malam tadi iaitu 163 biji guli. Jadi pemenang yang tepat, yang paling dekat, paling hampir iaitu tak ada pemenang, ada menang. Mira Pai. Siapa Mira? Ini dia pemenang dia. Tanya pemenang dia. Ini bawa jauh ni. Hadiah mahal. Okey. Keputusan pertandingan karaoke untuk kanak-kanak. Idol ya, untuk kanak-kanak punya pertandingan lah. So petang semalam kita ada buat pertandingan ini. Jadi kita dah membuat keputusan pada pemenang tersebut. Jadi tempat yang ketiga jatuh kepada Ika. Okay, jadi pemenang ni nanti kita akan suruh dia nyanyi semula untuk kita dengarkan semula nanti.
Dan tempat kedua, so tak perlu kita sebut. Okey, kita tak perlu sebut tempat kedua, terus Johan saja. So kalau kita sehat maknanya dua, eh. Okey. Tempat kedua jatuh kepada penyanyi datang di Sejangkang. Sejangkang kalau tak lain tak bukan Aiman. Apa Aiman? Aiman. Oh, ini daripada Sejangkang. Okey, inilah lagu yang direkamkan semalam. Ini dia ni. Idol kecil, idol lelaki tu. Dan Johan yang dinanti-nantikan, siapakah pemenang dia? Pemenangnya ialah Hafiz Sude. Okey. Okey, itu saja keputusan yang telah kita cuba. So, terima kasih. Saya serahkan ini kepada pengisi. Ya, terima kasih Cik Hairul, ya. Terima kasih, terima kasih. Kita dah ada telah memberi dua hadiah kepada Teka Guli dan kanak-kanak idol. Okey. Kita tampilkan penyanyi bersuara Ibnu Riza. Kita tampilkan